Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kali ini kita menghadapi satu unit motor fiction. Tapi kayak gini amat ya. Maksudnya kalian belum dengar sih suaranya. Dan ini motor di starter nggak mau bunyi. Ano, starter no. Oke, raglum ya, starternya ndak mau iki, guys. Diselah bae wis. Piston apa setang? Ini nggak ngebul loh, Brit. Coba tap olinya. Ada olinya apa enggak? Motor ini nggak ngebul. Sama sekali nggak ada asap. Ya. Jadi tersangka utamanya apa, kita lihat dulu olinya ada apa enggak dulu ya, guys. Kalau olinya ada kok enggak ngebul, berarti bagus ringnya loh, maksudnya oli ada, olinya ada, Brit, enggak ngebul, Brit, suaranya kemelatak, Brit, apanya, Brit. Dan ini di starter enggak mau hidup, Brit, jadi harus diselah. Kemungkinan power supply ke injektornya lemah. Kemungkinan. Unitnya bener kayak balancer ya. Gue Abot lo. Terus.
tapi boret parah. Sangre parah. Tapi orang ngebul ya, bro. Main. Parah banget pada lo. Iku lo. Tapi saya rek garing. Enolin orang munggan ya. Stange oblak. Sih aku mau kasih lihat ke teman-teman di buringnya. Enggak, ini buringnya bisa baret kayak gini tapi enggak ngebul ya, bro. Baretnya tuh parah banget gitu loh. Sampai ke atas loh. Di sini pistonnya juga kayak gini nih. Coba tadi ngancing di sini ya, lepasnya ya kayak gini ya, benar ya. Ini bagian pasnya, yang bawahnya tiga c 1 bener. Tadi kok nggak ngebul ya, istimewa ini. Belum panas, belum naik aja. Padahal baret dalam lo, ini lo. Nih, jelegong banget ini, kerasa. Tapi kok orang ngebul ya, istimewa. Ya ini ya ganti, Brit. Soalnya udah kayak gini kan. Ini juga udah kayak gini kan. Terus ini bunyi banget. Dengar enggak, Bre? Wis, ganti ini berarti ganti setang, boring, seker. Sok-sokan. Maksudnya tempat businya ini bekas dol. Lihat. Maksudnya nggak rajin gitu loh, bro. Masih panjang sih. Tapi nggak sampai ke dalam, ngesoknya terlalu tinggi. Kita cek noken asnya. Noken as aman, Brit. Tidak apa-apa. Laharnya nggak goyang, noknya aman. Aman-aman, head aman. Cuman saya tertarik sama ini aja, sok businya itu loh. Jadi masang soknya itu kayak gimana ya, kayak tumpuk-tumpuk gitu gitu loh. Tuh ini kayak bolong sebelahnya itu. Soknya kurang masuk, akhirnya ada ruang di bawahnya ini loh. Di dalam sana itu ada rongga tuh. Ya kayak gitulah. Oke, sementara kayak gini ya. Untuk silinder kop ini udah kayak gini ya, terserah sih yang punya mau gimana. Tapi pakai kayak gitu aja gimana ya, nggak apa-apa. Cuman nanti ini ada rongganya kayak pelompong masuk ke dalam gitu. Nggak apa-apa ya, nggak tahu juga. Untuk boring ya ini mau nggak mau ganti yo. Mau gimana lagi, orang udah begini, iya kan? Tuh. Iki luka dalam iki. Jelegong banget iki.
Ini tidak hanya baret. Dan luka dalam ini. Kayak ditinggal lagi pas sayang-sayangnya ge. Lukane jeruk. Oli nora mungga, guys, silen jebol, guys. Kemungkinan ini gara-gara oli nora mungga, ki silen jebol lagi. Silen ini jebol, oli naiknya lambat tuh. Oke ya, ini house coupling. Kenceng, tak masalah. Nah, lahare oblak toh. Laharnya oblak. Karetnya baru ya. Nih, dah liatin. Pantes ora oblek, anyar. Sepi magnetnya meh petil guys. Ini udah meleset ini. Udah meleset berapa mili.
Nah. Ini beberapa hari lagi petil. Tang lahar ganti stang, ganti lahar, ganti seher, ganti piring dah. Terus di bagian sini itu kayak karatan gitu, berarti agak longgar ya di sini. Nanti kita ganti yang gimana. Terus ini mas, ini dibenerin aja apa gimana ini? Ya kompresinya jadi nggak padat ini. Coba kayak gitu loh, kayak bocor ke samping sana itu loh. Terserah sih ini mau gimana, nanti di WA aja ya mas. Kalau mau dibenerin sekalian ya, nanti tak preteli sekalian. Soalnya ini kalau saya di mending di bubut tulang daripada di sok-sok kayak gini, kayak copot deh. Iki leme kayak gini lagi. Ya. Pakai lem besi ini kalau mencolot piye. Nah, lahar balannya oblak. Lahar balan ini kerasa banget, ini oblak banget ini. Ya, ini oblak sekali. Lahar balan, terus lahar kerkas, setang, ini bunyi. Terus ini drat businya nanti dirapikan sajalah. Ini kayak gini jelek lah. Aku itu nggak marem kalau ada kerjaan kayak gini. Terus buring sama seker belikan satu set. Udah. Terus masalah susah hidupnya, starternya nggak kuat, kita lihat nanti apa injektornya apa full pumpnya itu nanti ya. Kalau dipancal sih langsung hidup gitu. Kayaknya kurang suplai listrik aja mungkin gitu. Untuk fiction ini sudah seperti fiction, udah stasioner, lari udah oke. Kita katakan sudah jadi. Untuk fiction kita berusaha maksimal di engine. Untuk perangkat elektronik pendukung seperti sensor throttle dan juga sensor kemiringan itu sudah kondisinya seperti itu. Monggo terserah yang punya. Intinya ini motor sudah siap ride, siap jalan, dan performa sudah kita upayakan semaksimalnya fiction. Standarnya seperti apa?
Unit treknya udah dibenerin ya, udah dinormalkan, jadi nggak deprok motornya. Ini udah tampilannya kayak gitu, udah standar. Oke, untuk fixennya sudah ya.